وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد قال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dicantik oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula pengajian kita malam ni, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para-para ulama, terutama buat guru-guru yang pernah mengajar kita, terutama juga buat kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, mukmini mukminat, al-ahya'i minhum wa amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qairin maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fikru Manhaj. Kita membicarakan tentang antara fiqah dan akidah Islam. Dan tuan-tuan tengok pada perenggan yang kedua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Ini kerana keimanan kepada Allah
akan menjadikan seseorang itu Muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum agama serta berjiwa sejati untuk mempraktikkannya dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Jadi kita masih tajuk yang sama, hubungan antara fiqh iaitu hukum-hukum syarak berkait begitu dengan akidah tidak boleh dipisahkan. Kita buat contoh sebelum ni, umpama nyawa dengan badan tak boleh dipisahkan. Kalau nyawa dan badan dipisahkan, maka mata yang boleh melihat tak boleh melihat dah. Telinga yang boleh dengar tak boleh dengar dah. Tangan yang boleh angkat tak boleh angkat dah. Kaki yang boleh berlangkah tak boleh melangkah kerana nyawa telah terpisah. Nyawa telah terpisah daripada badan. Begitu juga hubungan di antara fiqh syariat-syariat dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nak dipisah. Syariat pelaksanaan dalam kehidupan kita. Akidah kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap syariat-syariat yang dilakukan hakikatnya ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syariat-syariat yang hak kita buat tu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana keimanan kepada Allah akan menjadikan seseorang itu Muslim berpegang teguh ke dengan hukum hakam agama. Kerana keimanan, iman, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seseorang itu berpegang teguh dengan syariat ataupun hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkeyakinan apa yang kita buat ni adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan ke atas kita disebut dengan hukum taklif, sama ada benda tu benda yang wajib, sama ada benda tu benda yang sunat, sama ada benda itu benda yang diharamkan ataupun benda yang makruh ataupun benda yang harus, ia adalah syariat ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman apabila datang sahaja syariat ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia hanya mampu berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat sahaja. Apabila datang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman hanya dia mampu berkata sami'na wa ata'na, tak ada pilihan dah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan sesuatu, benda yang wajib, sebagai contoh semayang, kita suka pun kita kena buat, kita tak suka pun kita kena buat. Tak ada pilihan dah. Tak ada pilihan dah. Kecuali kita pernah sebut sebelum ni, kata Ibrahim bin Idham, kalau kamu tak mau buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, boleh dengan syarat kamu keluar daripada bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak mau sembahyang, boleh tak mau mengaji, tak apa, boleh tak mau puasa, boleh tak mau buat syariatnya, boleh, kata Ibrahim bin Idham, keluar daripada bumi Allah Subhanahu Wa Taala, pi duduk bumi kita sendiri. Agak-agak ada tak bumi kita? Mana ada, kita bukan ada apa. Nama kita pun kita sebut dah sebelum ni, nama hanya atas dunia sahaja nama. Mati kita hari ini, orang mai ziarah kita, hanya orang panggil kita mayat sahaja. Mati kita pada hari ini, nanti orang mai ziarah kita, hanya orang panggil kita mayat.
Depa tanya mana mayat, mana mayat. Depa kata mayat duk dalam bilik tu. Depa kata mayat pukul 1 saat lagi ah, duk hospital lagi nanti mayat. Hanya nama yang hak kita ada ni pun hanya atas dunia sahaja. Di mana kita sebut contoh sebelum ni, seorang ayah mewasiatkan sesuatu kepada anaknya. Seorang ayah ketika dia sakit-sakit dah teruk, sakit yang tidak ada harapan sembuh, dia berwasiat kepada anaknya, dia panggil anak dia. Wahai anakku, nanti apabila ayah meninggal nanti, nanti apabila ayah mati nanti, beritahu kepada orang yang kapan mayat ayah, bubuh stokin ni yang ayah pakai ni. Ni stokin yang ayah pakai ni, ayah berkenan sungguh, ceritalah. Cerita. Bukan betul pun cerita sebagai antibab. Dia wasiat kepada anaknya, wahai anakku, nanti ayah mati nanti ni, stokin yang ayah pakai ni, beritahu kepada orang yang kapan mayat ayah nanti, suruh pakai di kaki ayah. Ayah berkenan sangat dengan stokin buruk ni. Ketika ayah dia mati, ketika ayah dia meninggal, ketika orang duduk kapan ayah dia, mai anak dia buat stokin buruk ayah dia. Beritahu kepada orang yang kapan ayahnya, dulu ayah pernah wasiat, dia kata suruh bubuh di kaki dia. Maka orang duduk kapan mayat, dia kata tak ada orang buat, buat stokin-stokin tak ada. Ni surat wasiat ada ni, ayah saya tulis wasiat ni. Tok Imam kata bacalah, kami nak dengar. Bacalah wasiat yang ayah hampa tulis tu, baca, kami dah dengar. Anak dia pun bukalah surat tadi ni, dia pun bacalah. Dia baca, wahai anakku, sekarang ini kamu sedang bergaduh dengan tu imam disebabkan stokin buruk ayah. Wahai anakku, bayangkan stokin buruk pun ayah tak bawa. Stokin buruk pun ayah tak bawa. Hak buruk pun tak bawa, tuan-tuan. Tak bawa apa? Kalau lelaki ni sunat 3 helai. Kalau selai pun tak ada kain, selai pun boleh dah. Sunat 3 helai. Yang tu sahaja yang kita bawa. Boleh kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu tak membuat perintah Allah SWT, boleh dengan syarat keluar daripada bumi Allah SWT, jangan makan rezeki daripada rezeki Allah SWT, jangan hidup udara Allah SWT. Boleh dah agak-agak? Tak boleh, Jadi kita buat perintah Allah. Apa yang Allah perintah, kita buat. Kerana apa? Yang perintah tu adalah Allah. Setiap perintah Allah SWT, semuanya baik-baik belaka. Setiap perintah Allah SWT, orang beriman akan bersangka baik dengan Allah SWT. Apa yang Allah tentu, semuanya baik belaka. Cuma kita orang yang beriman bercakap benda-benda yang tak baik ni, kita letak, jangan kita letak pada Allah, hukumnya berdosa. Contohlah orang tanya kita, babi tu siapa cipta? Memang pada hakikatnya babi tu siapa cipta? Allah yang cipta semua makhluk. Kalau orang tanya kita, sebab babi tu benda yang disebutkan dengan najis mughalazah, kita nak jawab pada mana? Adab kita dengan Allah SWT, kita akan jawab semua haiwan yang ada di atas muka bumi ni, Allah yang cipta. Sebab apa? Kita berakhlak, kita beradab dengan Allah SWT. Sebagai contoh, dia kata semayang yang saya tak semayang, Allah yang tentu saya tak semayang. Hukumnya berdosa, hukumnya haram. Kita meletakkan hak keburukan, kita meletakkan hak kejahatan kepada Allah SWT. Tetapi pada hakikat pegangan akidah kita, semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Itu pegangan akidah kita. Apa yang Allah SWT perintah pada kita, orang yang beriman, semuanya baik-baik belaka. Sebagai contoh, saya buat contohlah. Kita beli kasut, tuan-tuan. Kita beli kasut, pergi kedai, beli kasut harganya 500. Mahal dah? Mahal 500.
500 eh kasut apa kita lah, kita kampung ni mahal eh. Kalau orang kaya kasut depa pun 100,000 tuan-tuan. Tu tengok dalam depa hantar WhatsApp tu. Yang seorang lelaki bedah, bedah berjadi perempuan. Ni dia tarik kening ni pun dekat 200,000 ni. Dekat tengah 200,000 suku juta ni. Tarik naik kening sikit eh tuan-tuan. Kita 500 mahal dah. Kita pergi beli kasut 500 bagi kita tu mahal dah. Kita beli kasut 500 satu. Lepas tu kita pergi kat rawak beli kasut 10 ringgit satu yang koyak-koyak. Ataupun 5 ringgit kita kata. Kita pun buat baliklah kasut yang satu 500. Yang satu lagi 5 ringgit. Koyak-koyak dah kasut tu. Lepas tu no, kita pi bendang, kita pi motong, kita pi dusun, kita pakai yang hak 500 tu. Agak-agak orang kata apa? Hak 5 ringgit kita pakai main masjid hak koyak-koyak. Orang kata apa agak-agak? No, hak 500 tu kita pakai pi dusun. Hak 500 kita pakai pi motong. Hak 500 kita pakai pi bukit. Tetapi hak 5 ringgit hak koyak-koyak kita pakai main masjid. Orang kata apa? Bodoh orang tua ni. Hak mahal-mahal pakai pi bukit. Hak ratus-ratus pakai pi bukit. Hak 5 ringgit pakai main masjid. Orang nampak apa yang dia buat tu tak betul. Gila ni orang tua ni ni. Gila ni orang kata. Tetapi orang yang buat tu hak dia. Ikut dia, dia nak pi bukit ke, dia nak pi mana ke, dia nak pi motong tu hak dia. Sebab apa dia pakai yang hak 500 tu pi bukit? Bagi dia, dia faham hak 500 dia pakai pi bukit tu, boleh dia pakai yang mahal-mahal, agak-agak dia jejak duri agak-agak, duri tu macam mana? Duri tu akan patah. Dia jejak kayu-kayu yang nak tikam kaki dia pun tak kena. Sebab apa? Kasut yang dia pakai tu tahan lasa. Kasut yang dia pakai tu tahan lasa. Jejak duri ke, jejak paku ke, jejak kaca ke, tak bagi kesan apa-apa. Sebab apa? Kasut yang dia pakai tu mahal. Lepas tu yang 5 ringgit dia pakai mahal. Main masjid, orang kata apa ni, main masjid pakai buruk. Agak-agak, kalau dia pakai 5 ringgit main masjid, dia semayang agak-agak kosong tak? Daripada dia pakai hak 500. Kita pakai hak 30, semayang tak kosong tak? Allahuakbar. Pakai hilang kasut. Berapa? Kasut masjid pun duk potong ujung eh, tengok. Kasut 5 ringgit, 5 ringgit eh, 2 ringgit eh, hak biji-biji tu. Tuan-tuan tengok sini, bukan sini cerita-cerita di Afrika tu. Mereka beli kasut hak masjid tu, hak biji-biji tu, mereka potong ujung tu. Mereka buat V-V-V depan tu. Sebab apa? Hak 2 ringgit pun hilang tuan-tuan. Kita pakai hak koyak-koyak main masjid, kita semayang agak-agak kosyok tak tuan-tuan? Kosyok tak ada fikir apa lah. Cuba pakai hak 500 main. Ya Allah, api ya kasut aku. Bagi dia, dia hak dia buat tu betul. Tetapi pandangan kita, apa gila orang tua ni. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada kita semuanya baik-baik belaka. Semuanya baik. Orang beriman apabila Allah Subhanahu Wa Taala tentu pada dia, dia bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia pandang tak baik, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala baik. Mungkin dia pandang baik, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak baik. Itu kita nak kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata menjadi seorang itu muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum agama serta berjiwa sejati untuk mempraktikkannya dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Dia buat tu penuh ketaatan dan kerelaan, bukan siapa-siapa nak paksa dia. Kerana apa-apa yang dia buat tu yang kita nak sebut selalu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil untung sedikit pun apa yang kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ambil faedah sedikit pun apa yang kita buat. Agak-agak kalau kita tak buat, Allah rugi dah agak-agak. Kita di Sungai Limau ni tak payah duk main semayang, bagi Allah rugilah sikit. Bagi Allah lemahlah sikit. Agak-agak lemah dah. Tak, tuan-tuan.
Siapa yang rugi, siapa yang lemah, siapa yang kurang, kita tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ambil faedah sedikit pun apa yang hak kita buat. Kita semayang untuk kita. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan hamba-hambanya untuk buat syariatnya. Tujuan apabila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan sesuatu supaya kita buat, supaya hamba-hamba ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita main ngaji, kita berdengar ayat Quran, kita dengar hadis Nabi, kita dengar kata-kata ulama, maka mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita main semayang, kerana apa? Dengan semayang hamba-hambanya mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu saya duk sebut tuan-tuan, dalam semayang kita sebut apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allah, beberapa kali kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata Allahu Akbar. Agak-agak orang yang tak semayang, bila masa mana dia nak kata Allahu Akbar? Allahu Akbar. Kuk-kuk, raya lah kuk. Allahu Akbar Allah. Kuk-kuk pun kuk raya. Kadang-kadang raya pun dia tak pergi semayang juga. Tapi juga tak sebut juga nama Allah. Agak-agak bolehlah kita nak kata besok orang, ketika orang mai talqin di telinga kita, la ilaha illallah. Bolehlah kita nak kata Allah, la ilaha illallah, ataupun kita nak kata Allah, 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 bolehlah. Sedangkan kita masa sihat, kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut nama Allah. Ketika tu ramai macam-macam iblis merupai mak kita, iblis merupai ayah kita. Jenuh kita nak jawab dia. Ketika tu tuan-tuan, tidak ada siapa yang boleh nak tolong kita melainkan Allah. Kalau atas dunia kita lupa dengan Allah, akhir dekat-dekat nak mati, Allah akan lupa kita. Tu masa kita ingat Allah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat kepada kita. Tu Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dangka. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, bagi mereka kehidupan yang sempit. Siapa yang tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, bagi mereka, kata Allah, kehidupan yang sempit. Sempit hidupnya, bermula di alam akhiratnya, bermula kesempitan. Dan kata Allah, kami bangkitkan di akhirat besok, kata Allah, dalam keadaan matanya buta, kata Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنْسَى. Kata Allah, siapa yang berpaling, siapa yang tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka, kata Allah, kehidupan yang dan kata Allah, kami bangkit di akhirat besok, kata Allah, dalam keadaan mata buta. Bayangkan tuan-tuan, balik ketika di akhirat tu gelap, tuan-tuan, gelap gelita. Yang nak menyuluh cahaya ialah amalan-amalan kita. Kalau tuan-tuan buka dalam Mustika Hadis tuan-tuan, hadis yang ke-9 tuan-tuan, semua amalan-amalan yang kita buat ni tuan-tuan akan datang nak bagi syafaat pada kita. Akan datang nak bagi pertolongan pada kita. Bayangkan atas dunia kita tak buat syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tak buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mana amalan-amalan yang akan nak datang nak tolong? Nak tolong kita. Gelap gelita ketika tu, ada lebih kata ada yang cahaya hanya di hujung jari dia saja ketika tu. Merangkak-merangkak. Sedangkan ketika tu ramai, wallahu alam, ramai, terlalu ramai. Bagi mereka, kata Allah, kehidupan yang sempit, dalam keadaan kami bangkit mereka dalam keadaan buta. Bayangkan nak lintas sirat tuan-tuan dalam keadaan mata pula buta tuan-tuan.
Dibangkit di akhirat besok, kata Allah, dalam keadaan buta, kata Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Depa bertanya kepada Allah. Mereka bertanya kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa kami dibangkit dalam keadaan buta, ya Allah? Sedangkan dulu kami boleh celik, ya Allah. Allah kata apa? Dulu dibacakan ayat-ayat kepada kamu, kamu lupa, kata Allah. Dulu dibacakan ayat-ayat kepada kamu, kamu lupa, kata Allah. Pada hari ini, kata Allah, kamu dilupakan oleh Allah Subhanahuwataala. Ha, ketika tu Allah lupa kita, tuan-tuan. Ketika tu agak-agak siapa nak tolong kita? Dah aman-aman pun tak ada dah. Aman-aman pun tak dapat nak bantu kita. Allah Subhanahuwataala pula melupakan kita, bayangkan. Dia orang yang penuh keimanan, dia akan mempraktikkan kannya dengan penuh ketaatan dan kerelaan dia. Dia buat atas kerelaan dia sebab apa? Dia buat dalam keadaan apa? Junjung perintah Allah Subhanahuwataala buat. Hanya sedikit masa sahaja yang dia buat, bukan banyak pun. Macam mana kita duk sebut selalu, kalau umur kita, kalau kita kata 24 jam, hanya 1 jam ibadat yang khusus, iaitu sembahyang. Kita buat hari itu ni, 1 waktu 10 minit kita sembahyang. Kali dengan 5 waktu, baru 50 minit, tak sampai 1 jam. Kita buhlah 1 jam lama sikit, 1 jam. Baki lagi berapa? 23 jam. Kita main mengaji, 1 jam. Tolak 23 jam, tolak lagi sejam, 22 jam. Hanya 2 jam sahaja. Ibadat yang khusus yang kita dah buat hari-hari 2 jam sahaja. Tu kita kena mewajibkan diri kita, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya 1 hari 1 jam. Kita main duduk dalam majlis, walaupun sedikit, tuan-tuan. Ni kadang-kadang setengah bukan sinan cerita di Afrika. Nah, dia kata long nak kuliah pun rasa tak ada buat lah. Di antara maghrib dan insya' nak lama mana buat. Tak boleh buat semua, jangan. Jangan tinggal semua. Ha, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dia kata lama mana 40 minit. Tuan-tuan bayang, kalau tuan-tuan nak kata 40 minit sampai mana? Nung saya nung sampai Bali boleh sampai, tuan-tuan, 40 minit. Sampai Bali nung, tuan-tuan, boleh 40 minit. Nah, kalau tak jam lah. Kalau jam, tuan-tuan. Saya pergi kuliah hari itu di Tanah Rata. Saya di kuliah Tanah Rata, tuan-tuan. Ini nak pergi pulak ni 30, tak tahulah jam tak jam. 7 jam, tuan-tuan, duduk sempat tu 7 jam. Ha, sampai pergi beli jagung, main makan jagung, tak jalan lagi, tuan-tuan. Jam. Ha, tapi kira tak jam, tuan-tuan. Kalau 40 minit tak jam, woi, sampai tepi pun kalau kita pergi, tuan-tuan. Walaupun tak boleh lama, walaupun tak boleh buat banyak, tuan-tuan, jangan tinggal, tuan-tuan. Ha, buat juga sikit, tak apa, tuan-tuan. Bayangkan kita, tuan-tuan. Selama 3 bulan tak mengaji, tak apalah, tuan-tuan. Saya masa 3 bulan tak kuliah tu, kita buat live ramai, tuan-tuan. Tak apa, dia mengaji melalui live Facebook. Lah, kita ada pilihan. Kita mengaji, tuan-tuan. Jangan kita buang masa. Kita peruntukkan masa, bukan banyak pun 1 jam sahaja. 22 jam lagi, kita buatlah urusan kita. Tidak 8 jam yang kita sebut dulu ni. Kalau umur kita 60 tahun, 20 tahun tidak. 20 tahun tidur, 20 tahun kerja. Kita nak tidur 20 tahun, tidur dalam keadaan ibadat. Kita nak kerja 20 tahun, kerja yang dapat pahala. Ha, ibadat sikit ya. Kalau kita kata sehari sejam, sebulan baru 30 jam mengaji sembahyang. Sehari sejam, sebulan 30 hari, 30 jam baru sehari 6 jam. Sebulan baru kita sembahyang, baru sehari 6 jam. Kalau 10 hari, 10 bulan, baru 14 hari ya, tuan-tuan. Setahun ni, tuan-tuan, kita sembahyang baru 4 hari ya. 10 tahun, tuan-tuan, kita duduk 10 tahun, 10 bulan, tuan-tuan, baru 10 hari lebih, baru 13 hari ya, tuan-tuan, kita sembahyang. Sebulan tu, kalau kita kata sehari tiga kita 1 jam, sebulan kita semayang 1 jam, 1 hari lebih. Kalau 10 bulan, setahun, tuan-tuan, lebih kurang 12 hari, 13 hari yang kita semayang, tuan-tuan.
Yang lain lagi kita buatlah urusan dunia kita. Di sana ada halal dan haramnya kita jaga, tuan-tuan. Insya-Allah kita ni tuan-tuan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia ada iman walaupun sebesar zarah akan masuk dalam syurga, tuan-tuan. Tapi dalam keadaan kita sanggup ke kan masuk neraka, kita tak sanggup. Kalau boleh tuan-tuan, kita tak mau masuk neraka. Kalau boleh tuan-tuan, kita tak mau masuk neraka. Sebab apa? Tak dapat kita nak bayangkan macam mana mudahnya umat Nabi Muhammad nak masuk syurga. Dia kata penuh ketaatan dan kerelaan. Juga kerana orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman kepada Allah tidak terikat dengan sembahyang, puasa dan akan bertindak tanpa mengambil kira halal dan haram. Orang yang tak beriman, dia tak peduli dia sembahyang ke tak sembahyang ke, dia nak, dia penting kehidupan, nak memuaskan hawa nafsu dia saja. Dia tak ambil penting hak sembahyang ke, puasa ke, zakat ke. Bagi dia hanya nak memuaskan hawa nafsunya sahaja. Sedangkan hawa nafsu tu diri kita, boleh kita puaskan hawa nafsu kita dengan syarat ikut syariat Allah SWT. Sebab tiap-tiap kita ni ada nafsu, tuan-tuan. Tiap-tiap kita ni bukan Nabi suruh, bukan Allah SWT suruh kita beribadat 24 jam. Di mana sahabat-sahabat yang nak puasa tak mau buka-buka. Yang nak semayang tak mau tidur ni. Yang tak mau kahwin, Nabi kata, aku semayang, aku tidur. Aku berpuasa, aku buka. Dan aku berkahwin. Bukan apa? Sebab kita tiap-tiap kita ada nafsu. Kalau tak ada nafsu, tuan-tuan kena berubat. Memang kita ada nafsu. Nafsu makan. Kalau tak ada nafsu, gerak boleh makan tak? Tak boleh makan, tak ada nafsu. Tengok pun tak rasa. Nafsu kita kahwin. Ada nafsu, kalau tak nafsu, macam mana nak kahwin, tuan-tuan? Laki tengok perempuan ada nafsu, nafsu. Orang perempuan tengok laki ada nafsu. Kalau tidak, tak kahwin. Tuan Ustaz saya tengok perempuan tak rasa apa saya. Dia kena pergi berubat dah tu. Ada masalah lah tu. Nafsu kena kawal. Tu nafsu tu ada terbahagi pada bahagian-bahagian. Kita nak apa? Nafsu mutmainnah. Nafsu yang dikawal mengikut syariat Allah. Nak muaskan nafsu dengan cara yang lain. Cara yang halal. Ada yang halal. Hak benda yang halal, kenapa kita nak cari yang haram? Hak benda yang halal, berlambak-lambak. Contoh daging-daging yang halal. Banyak daripada daging-daging yang haram. Kenapa kita nak makan babi? Kenapa kita nak makan benda-benda yang dia haram? Sedangkan benda-benda halal ni banyak dah. Berlambak-lambak. Berlambak-lambak benda halal nak cari. Hak minuman yang halal berlambak-lambak. Kalau tuan-tuan tak percaya tuan-tuan, pergi kat pekan hari tuan-tuan. Ayam yang dijual tu berlambak-lambak. Ayam tebunya, ayam temikainya, ayam orangnya, ayam sirap. Macam-macam ayam tuan-tuan. Boleh kita pilih-pilih nak minum ayam apa. Kenapa kita nak minum ayam yang memabukkan? Benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu yang pelik tuan-tuan, kadang-kadang hak benda yang susah itulah kita nak cari. Hak benda yang Allah bagi banyak, kita tak mau. Jadi, dia kata, oh juga orang yang tak beriman ni, dia tidak akan terikat dengan semayang. Bagi dia semayang, tak semayang kan, bagi dia sama sahaja. Bagi dia sama sahaja, sama sahaja. Sedangkan tajuk yang kita nak mengajari, hanya dua tajuk, iaitu bersuci dan semayang. Benda yang sangat utama di mana kita sebut dulu ni termasuk dalam roblok yang kita akan tempuh di atas sirat. Ada 7 roblok yang kita akan tempuh. Satu salah satu roblok sembahyang. Salah satu roblok ialah bersuci. Kita akan tempuh sirat tu. Nabi kata yang halus lebih halus daripada rambut, yang tajam lebih tajam daripada mata pedang. Di sana ada roblok. Salah satu roblok adalah semayang. Salah satu roblok adalah bersuci. Semayang tu benda yang penting. Dia menyebut dengan as-salatu imaluddin. Boleh lebih eh? Lebih. Boleh lebih kan? Boleh lebih. Baik, kita lebih sikit lah. Dia kata dan akan bertindak tanpa mengambil kira halal dan haram.
Dengan itu beriktizam dengan hukum-hukum syarak merupakan satu cabang daripada beriman kepada Allah yang telah menurunkan syariat kepada hamba-hamba. Itu termasuk dalam rukun iman, iaitu beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam kitab Allah ada syariat-syariat, ada hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita. Tu kita sebut dulu ni, banyaklah hukum-hukum tu. Cuma hukum yang kita nak mengaji ni berkait tentang hukum ibadat. Ibadat iaitu sembahyang, iaitu puasa, zakat, haji, umrah, bersuci, termasuk dalam hukum ibadat. Sedangkan hukum Allah tu banyak dah. Banyak dah berkait tentang bab muamalah, berkait tentang bab munakahat, berkait tentang hukum-hukum jenayah. Semua itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk siapa? Untuk kita. Sampai kita akan jumpa esok ni tajuk istinja, tajuk adab-adab bersuci. Cara-cara kita nak qada hajat pun dicerita. Cara kita nak qada hajat. Bukan kita cara nak qada hajat. Cara nak duduk qada hajat pun dia ajar. Nak duduk macam mana? Dia akan cerita. Tak tahulah tuan-tuan duduk macam mana. Nanti setelah kita akan sampai tajuk tu, nak duduk qada hajat juga dia cerita. Tu agama Islam, agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallah hil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah agama Islam. Sempurna. Sempurna. Kita kena ambil semua. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisil mikafah. Wahai orang beriman, masuklah Islam tu kafah semua sekali. Ibadat pun kita ikut, bab munakahat pun kita ikut, bab muamalat pun ikut. Begitu juga tentang hukum-hukum hakam, hukum syariah, termasuk juga hukum-hukum hudud. Adalah hukum Allah. Jangan nanti kalau Ustaz Laimai mengajak berkait tentang bab hukum jenayah, termasuk juga hukum hudud, jangan kita duk sangka pula Ustaz ni wak main mengajak bab politik pula ni. Jangan kita sangka macam tu. Saya tak mengajar. Saya berkait tentang bab hukum ibadat. Tak ada berkait tentang hukum hudud. Tak ada. Hanya saya bicara nanti berkait tentang bab hukum ibadat saja-saja. Mana tahu ada ustaz-ustaz lain main mengajar tentang bab hukum-hukum berkait hukum jenayah. Termasuk juga hukum-hukum hudud. Jangan kita lintas dalam pemikiran kita. Ni ustaz ni main mengajar bab politik pula. Jadi kita kata macam tu. Hukum hudud juga adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah. Hukum-hukum adalah ketetapan, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada hukum Allah, siapa yang taat kepada hukum rasulnya, nescaya kata Allah, kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekal di dalamnya mereka mendapat kemenangan yang besar. Tapi ingat kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasul wa yata'adda hududahu khilnahu khalidina fiha wa lahu azab muhim. Ingat kata Allah, siapa yang engkar kepada hukum Allah, siapa yang engkar kepada hukum rasulnya, menghalangi ketentuannya, halang pula hukum Allah Subhanahu wa taala, yudkhil nara kata Allah, nescaya kata Allah, kami masukkan mereka nara, neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya, walahu azabun muhim, bagi mereka azab yang sangat sangat pedih. Kita jangan main-main dengan Allah Subhanahu taala. Kita orang beriman, buat sajalah. Buat saja, jangan kita pertikai apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Cuma orang beriman bersangka baik. Apa yang Allah buat, semuanya baik belaka. Apa yang Allah fardukan, semuanya baik. Bukan dia nak menyusahkan kita. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala nak jaga akal kita. Sayang dah Allah dekat kita, sayang dia nak jaga akal kita. Tengok orang yang minum arak, berapa ramai dah orang yang meninggal.
Kenapa? Dilanggar oleh orang yang mabuk ketika buat kenderaan, buat kereta dan sebagainya. Berapa orang ada mati sebab apa? Kerana mabuk. Tu yang Allah Islam larang. Tu yang Allah larang. Nak jaga akal kita ni bagi sempurna supaya tak rosak akal kita. Allah larang kita daripada jangan berzina. Kerana apa? Nak jaga zuriat kita. Nak jaga keturunan kita. Itu yang Allah. Allah larang. Allah tak bagi kita buat. Baik. Dia kata hukum syarak merupakan cabang daripada beriman kepada Allah. Dengan itu beriktizam dengan hukum syarak merupakan syariat kepada hamba-hambanya. Dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan hubungan antara hukum dan iman. Ya, hukum dengan iman serta hubungan antara syariat akidah. Di sini kami akan menyebut sebahagianlah insya-Allah. Maksudnya dia banyaklah ayat-ayat hukum. Melebihi daripada 500 ayat hukum. Banyaklah ayat hukum kita kena mengaji. Tentang bab hukum lah. Ini dia wakmai lebih kurang 4 sahaja dalil. Dia wakmai 4 sahaja dalil. Empat. Dia wakmai 4, 5. Dia wakmai sini. Dia wakmai 8, 9 dalil. Dalilnya ratus-ratus lah dalil. Cuma dia wakmai sini untuk sebagai pengenalan saja. Dia wakmai lebih kurang 8-9 dalil hukum. Hukum perintah Allah Ta'ala. Kebanyakan dalil-dalil yang kita akan jumpa nanti dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Ayat ni namanya ayat madani. Ayat yang diturunkan di Mekah, di Madinah. Kerana apa? Di Madinah ramai dah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat tu, ayat madani dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman, sami'na wa ata'na. Sebagai contoh, ketika turun ayat tentang pengharaman arak, sahabat-sahabat balik rumah pecah habis tembayang arak. Sami'na wa ata'na. Sahabat-sahabat ketika tu bukan minum bergelas-gelas, bertembayang-tembayang ketika tu. Ketika tu arak boleh minum lagi. Peringkat pertama boleh minum lagi. Peringkat kedua dekat-dekat nak semayang tak boleh nak minum. Tapi ada yang minum juga dekat nak semayang. Bila minum, ketika dia baca Quran, baca salah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi, sebab dia pening, dia mabuk. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Dia tak sebut la. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Sama tak macam orang kafir? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang kafir. A'budu ma ta'budun. Aku menyembah. Macam mana kamu sembah? Sama tak macam kafir? Sama. Maka turunlah ayat tentang pengharaman arak. Sahabat-sahabat ni turun ayat pengharaman arak. Balik rumah pecah habis tempayang-tempayang arak. Tak cakap banyak lah tuan-tuan. Sami'na wa ata'na. Tu tengah terketagih arak tuan-tuan. Beriman kepada Allah. Tinggal larangan Allah SWT. Kita tuan-tuan. Ayat tu lama lah. Tapi dia buat juga. 1440. 42 lah no. Kita dengar tu 1422. Dia ingat tahun 2020 ke? 1442. Lama dah tapi dia buat juga benda haram. Duk minum juga arak tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan hurai dalil-dalil. Dia tak banyak lah, sikit sahaja untuk kita tahu tentang syariat Allah SWT. Dia kata di sini kami akan menyebut sebahagian daripadanya. Kita berhenti tentu tanda-tanda. Wallahu a'lam. Terimailah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa antu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi hus illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiun alim. A'udzu billahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barash wal junan wa juzami shay'in minal asqam. Ya dafi'ul bala' ya Allah, ya dafi'ul bala' ya Rahman, ya dafi'ul bala' ya Rahim. Irfa'na kulla bala'i dunya wa bala'il akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah wa min adu minal ins wal jins wa minal syaitan wal iblis wa mayatru fil hawa wa mayanzilu minal sama' ma yakhriju minal abirah matika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin muslimat, mukmini mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, kasihilah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekalian kalangan kami ada yang sakit ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekalian kalangan kami ada yang susah ya Allah, kau permudahkanlah kehidupannya ya Allah, limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk malam-malam juga tuan-tuan, malam ni macam biasa.